Halo guys, what's up? Welcome back again. Ini ada Vanes. Setelah sekian lama, gua tidak memposting video dan gua tidak membuat video review lagi karena akhir-akhir ini gua sedikit sibuk ya, dan gua juga sedang melebarkan bisnis gua. Sombong amat. Tapi itu bukan isi dari video ini ya. Jadi video kali ini gua bakalan nge-review meme-meme lagi, yang dimana gua bakal memberikan meme-meme kepada kalian, asupan-asupan meme. Itu dimana cringe Indonesia. Kalian juga pasti udah tahu dari thumbnailnya, bisa kalian lihat apa aja meme apa aja yang bakalan gua review. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Ada tulisan warna merah di bawah, misalnya subscribe atau berlangganan. Hit that button buat kasih waktu 3 detik dari sekarang. 3, 2, 1, and let's go subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Cuma datang di channel gua, Edo Jepang. By the way, biarkan saja atau lupakanlah background rumah gue, background kamar gue sekarang. Karena ini gue masih baru pindahan dan belum rapi gitu ya, masih berantakan. Bentar. Continue. Anjing apaan coba anjing. Kenapa tiba-tiba ada bantai boy di situ, boy? Oke guys, kebelakangan ini gua mulai risih juga, dan gak risih lah, apa ya. Oke guys, jadi akhir-akhir ini gua merhatiin Instagram, tapi semakin banyak meme-meme upin-ipin di sana. Ini berawal dari channel teman gua, AKMJMP4, yang dimana dia bikin video Mayel jadi sad boy gitulah, yang kata si Meme, aku tak suka Mayel. Dan di Instagram, dan oleh sebab itu di Instagram jadi banyak banget meme-meme tentang Upin-Ipin, terutama Meme sama Mayel. Saya Meme, ini kawan saya Mayel. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave. Kenapa gitu kan? Jadi si pihak si Upin-Ipinnya juga jadi seperti termotivasi untuk menyatukan si Meme dan si Mail, sehingga mereka disebutkan cimlok. Padahal mereka masih TKW, SD juga belum mereka. Itu mama siapa woi, tolong ya, untuk para ibu-ibu di luar sana yang sekiranya ada yang lagi foto anjing membersihin. Harap berhati-hati jika di sana ibu-ibu mendapatkan atau sedang melihat ada yang ingin berfoto. Anjing, apaan coba kan? Ini namanya manusia terkuat di bumi. Karena dia berhasil melepas segel sosis. Segel sosis ini adalah segel terkuat di bumi. Yang dimana gue hidup 19 tahun, gue belum pernah buka, tutup, atau segel sosis itu. Oh, ini yang ibu-ibu ini. Ini parah sih, parah sih. Jadi di sini gue tuh bingung. Gue tuh antara harus ketawa atau kasihan gitu kan ya. Soalnya ini tuh kejadiannya kalau nggak salah deket sekolah SMP gue ya. Tapi gue juga belum tahu karena ini tapi mirip juga sih, mirip deket. Nah, buat beli mainan. Tak perlu upa. Upa penat-penat menuri. Betul. Nah. Ih, kau ni. Tak payahlah banyak-banyak upa. Kita orang pun dapat duit tadi. Simpan duit tu. Ambil ni, beli kereta yang kau nak.
Gue gak habis pikir ya, ini gue gak paham dari mana coba apa mulanya Upin Ipin jadi bahan untuk meme-meme gitu kan, yang menjadi bahan-bahan untuk para influencer di Indonesia ini gitu kan. Indonesia tuh udah melebihi tingkat IQ di atas rata-rata men. IQ pembuat meme itu ada di angka 500 up, dan sedangkan para profesor aja nggak sampai 50 gitu ya. Ah, lari! Mobil! Kenapa nggak belok coba? Kenapa nggak belok juga kan? Itu tuh mobilnya cuma satu, di pinggir tuh masih ada tembok, masih ada pinggirnya gitu kan. Kenapa harus kalian harus diambus? Kenapa nggak belok kiri atau naik ke atas gitu kan? Inilah alasan gua kenapa bikin konten cringe Indonesia. Karena Indonesia tuh sudah cringe gitu kan. Ini siapa sutradaranya gitu kan? Apa visi dan misinya gitu kan? Gua bacot, jadi gua jadinya bacot gitu kan. Kenapa harus estafet coba? Kenapa harus gantian gitu kan? Kalau udah aman, anjingnya tuh what is this? Aduh, negara berkembang. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Nani? Anjing, gitu banget ya anjingnya. Ini bocah goblok nih, bocah laknat ini, dimana dia masih bayi juga udah ngebohong kan. Gedenya mau jadi apa coba kan? Anjing ini sumpah gue belum pernah nonton ini. Gue belum pernah nonton ini. Apa coba kan? Kenapa harus gini coba gitu kan? Ini tuh tontonan-tontonan yang ada di saluran TV nasional gitu kan. Yang seharusnya di mana yang gini tuh lebih difilter lagi gitu kan. Ada yang kayak gini tuh malah ditampilkan. Sedangkan Sandy pakai bikini juga disensor gitu kan. Susu peras, sapi peras juga disensor gitu kan. Sampai SpongeBob gak pakai celana pun disensor. Masa ada, dan siapa yang mau sange ngeliat SpongeBob sama Sandy anjing? Atau ngeliat sapi peras gitu gak pakai baju atau apa gitu, susunya lagi diperas. Itu kan bukan manusia man, what the fuck. Jadi kan disambungin ke Opik gitu kan. Kenapa konten-konten atau video-video yang dimana jika memotongnya pas dan transisinya pas akan menjadi meme yang keren gitu kan. Jadi si kakek ini tuh mungkin yang kayaknya ini di depan orangnya ya. Kakek ini halu guys, kakek ini halu gitu kan. Kebanyakan minum bukannya. Gue sih, gue pribadi ya, gue kalau udah tua gitu ya, gue mau kerja keras dulu di usia muda dan
di usia tua gue mau ngecil, mau ngokok gitu kan ya, mau ngekis gitu kan, mau school living aja di rumah, kayak ajaran didikan Bang Korigor gitu. Gak akan gue kayak acara dugem atau sampai tolol kayak gini kan gitu kan. Gue mau play ini terus tapi takut copyright kan. Tapi benar ini kayaknya bagus ini. Kayaknya bagus ini. Udah gue bilang di mana para kreator-kreator meme Indonesia tuh semuanya kreatif men. Sehingga menciptakan kegabutan-kegabutan bangsa-bangsa Indonesia, kegabutan-kegabutan anak-anak plus genep 2 di Indonesia berkurang dan menambah IQ mereka yang melihat meme ini gitu kan. Mohon maaf bila kontennya cringe dan kontennya enggak bermutu dan enggak berhasiat gitu ya. Konten gua tuh cringe gitu kan. Seperti yang gua reaksinin, sedangkan gua sendiri pun cringe gitu kan ya. Terhadap diri gue sendiri gitu. Itu video reaction pertama gue setelah gue nggak upload beberapa lama ini ya. Untuk kedepannya gue bakalan tetap dan gue bakalan lebih rajin lagi bikin konten seperti itu. Pokoknya stay tune terus di channel gue Lirya Connect. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bantu gue untuk mencapai 2000 subscriber di tahun ini ya. Mudah-mudahan 5000 subscriber. Oke, cukup sekian dari gue. Baru Javanes, bila ada salah-salah kata, gak usah dimaafin ya. Biar Tuhan aja yang balas. Stay tune terus di channel gue, Baru Javanes. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Like dan subscribe. Like dan subscribe. Baru Javanes. And peace out.